Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Tri Channel. Salam syukur sedunia. Oke bro, di video kali ini saya akan bagikan tutorial ini untuk orang yang ini ya, yang agak ngirit-ngirit sedikit ya. Ini sepatu nomor 3 dan ini sepatu nomor 4, saya jadikan sepatu 1,5 ya. Yang ini asli sepatu nomor 2. Mungkin nggak bisa fokus, sepatu nomor 2 ya. Nomor 2 1,5. Ini adalah perbedaannya ya. Perbedaannya seperti ini. Dan ini kemarin buatan saya, sepatu nomor 1,5. Ini udah patah waktu digunakan. Wah, gitu. Ini harganya murah, sekitar 65.000 ini ya. Dan ini sepatu nomor 4, agak tebel sih. Sepatu nomor 4 juga bisa, semuanya sebenarnya bisa. Saya akan ambil amplas ya. Nah, sepatu nomor 4 ini saya akan bikin tipis, setipis satu nomor 1,5 ini ya. Ini alamnya segini ya. Oh, gak kelihatan ya. Amplas tebel ya, amplas nomor AA60. AA60 ini yang untuk apa ya, kayu biasanya. Beli aja di toko bangunan, harganya 5.000, murah. Nah, cepet sekali. Kalau pengen lebih cepet lagi malah ini menggunakan gerinda ya. Gerinda itu dicolokkan, disereng itu lebih cepat, tapi jangan lebih-lebih, sedikit aja kalau gerinda, nanti lebihnya bisa pakai amplas. Ini perjalanan masih jauh ini, mungkin habis hampir 1 cm, hampir 1,5 cm ya. Ini yang asli sepatu nomor 2 ya. Oh, kurang banyak sih. Dan udah jadi ya. Ini udah sama. Yang tadi sepatu nomor 4 tadi jadi 1,5, dan ini sepatu nomor 3 saya jadikan sepatu nomor 1,5. Ini khusus orang-orang yang ini aja ya, yang ngirit akan uang, ngirit akan keuangan ya. Maksudnya daripada masih ada yang bisa digunakan ya, selama masih bisa digunakan ya cari yang bisa digunakan aja. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syukur sedunia. Oh ya,
bagi yang buka di teras atau udah buka, udah mulai buka, berani buka sendiri karena nonton-nonton tutorial, tolong komentar dong, absen di bawah ya. Oke, terima kasih.